Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama lagi dalam siri Ramadan Karim Physics 2020 dalam kita mengkaji elektromagnet aruhan. Sebelum ini kita telah belajar tentang elektromagnet, iaitu satu dalam konduktor yang mengalirkan arus elektrik dan akan menghasilkan medan magnet. Begitu juga kita telah belajar kesan daya yang terhasil apabila dawai itu berada dalam magnet kekal. Apakah pula yang akan berlaku sekiranya proses ini kita terbalikkan, di mana sekarang kita akan menggerakkan medan magnet di dalam satu kegelung ataupun selenoid seperti yang sedemikian. Apakah yang akan terhasil? Apabila kita gerakkan magnet masuk dan keluar, terdapat satu pesongan galvanometer. Kenapa galvanometer terpesong? Ini disebabkan oleh terdapatnya pemotongan flaks medan magnet yang berlaku, dan pemotongan ini akan menghasilkan DGE arus teraruh ataupun arus aruhan. Bagaimanakah DGE arus teraruh terhasil? Ianya terhasil akibat daripada gerakan magnet kekal ke dalam selenoid ataupun kegelung seperti yang ditunjukkan di atas. Ataupun kita juga boleh menggerakkan selenoid masuk ke dalam magnet kekal tersebut. Hal ini menyebabkan pemotongan flaks medan magnet berlaku. Dan apabila flaks medan magnet dipotong, ianya akan menghasilkan DGE arus teraruh. Mari kita bayangkan bagaimanakah DGE arus teraruh terhasil. Dalam rajah menunjukkan satu magnet kekal yang mempunyai kutub utara dan selatan, dan di tengah-tengahnya diletakkan satu konduktor. Konduktor ini ditolak naik ke atas dan juga ditolak naik ke bawah, ataupun kita sedang menjalankan gerakan relatif. Akibat daripada gerakan ini, flaks-flaks medan magnet akan dipotong. Maka DGE arus teraruh terhasil daripada gerakan ini. Bagaimanakah kita hendak menentukan arah pengaliran arus DGE ini? Maka kita menggunakan hukum tangan kanan Fleming. Seperti hukum tangan kiri Fleming, ibu jari menunjukkan arah daya, manakala jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari hantu menunjukkan arah arus. Bagi hukum tangan kanan Fleming, terdapat dua kemungkinan sahaja. Pertama, arus mengalir keluar daripada skrin apabila daya digerakkan naik ke atas, ataupun apabila daya digerakkan ke bawah, arus akan mengalir masuk ke dalam skrin. Dalam topik ini juga kita akan mengkaji tentang hukum lens. Apakah itu hukum lens? Hukum lens menyatakan terdapat penentangan terhadap arah pengaliran arus DGE teraruh dengan perubahan medan magnetnya. Ini boleh dianalogikan dengan penentangan orang Melayu terhadap penubuhan Malayan Union.
pada tahun 1946, kerajaan British ingin menubuhkan gagasan Malayan Union. Melalui perundingnya, Sir Harold McMichael telah menipu kesemua raja-raja Melayu ketika itu. Malayan Union adalah salah satu gagasan untuk menjadikan tanah Melayu sebagai jajahan takluk kekal bagi kerajaan British. Hal yang demikian telah membawa kepada penentangan orang-orang Melayu ketika itu yang diketuai oleh Dato' On bin Jaafar. Pada 1 Jun 1946, UMNO telah ditubuhkan dan telah berjaya berunding dengan kerajaan British dalam membatalkan gagasan Malayan Union. Hal yang demikian menyebabkan persekutuan tanah Melayu dibentuk. Apa kaitan pula penubuhan persekutuan tanah Melayu yang menggantikan Malayan Union ini dengan hukum Lands? Ini dapat disamakan dengan melihat kepada apabila terdapatnya penentangan orang Melayu secara besar-besaran terhadap kerajaan British ketika itu, Malayan Union dibatalkan dan digantikan dengan persekutuan tanah Melayu. Dalam kes hukum Lands, terdapatnya penentangan pengaliran arah arus yang terhasil dengan medan magnet. Disebabkan oleh penentangan ini, maka terhasillah daya gerakan elektrik arus terarus. Mari kita lihat contoh ini. Apabila magnet kekal ditolak masuk ke dalam solenoid, hujung bukaan solenoid akan menjadi kutub yang sama dengan kutub pada magnet kekal. Disebabkan oleh kutub yang sama, ianya akan menghasilkan penentangan. Penentangan ini akan menghasilkan pula daya gerakan elektrik arus terarus. Seterusnya, mari pula kita mengkaji tentang hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan DGE arus terarus sentiasa berkadar terus dengan kadar pemotongan flux medan magnetnya. Bagaimanakah kita ingin meningkatkan magnitud arus terarus ini? Faktor yang pertama, dengan kita mempertingkatkan kelajuan gerakan relatif. Yang kedua, kita menggunakan solenoid dengan lilitan yang lebih banyak. Semakin banyak lilitan, semakin tinggi nilai arus terarus yang terhasil. Dan faktor yang ketiga pula ialah dengan kita menggunakan magnet yang lebih kuat. Apabila magnet yang lebih kuat digunakan, maka DGE arus terarus akan meningkat.